Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu sekarang menunjukkan tepat jam 12.34 minit tengah hari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kita ucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Jadi muslimin dan muslimat yang baru saja sampai, yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami ketika ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada selaku wakil daripada pihak tuan rumah. Ya, masih bertemankan saya DJ Mat Rizky yang terus mencirikan anda. Dan apapun insyaAllah kepada anda masih lagi terus bersama-sama dengan kami di ruang udara sekarang ini. Majlis Walimah Tuan Urus kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini, iaitu putera Muhammad Hanif bin Rashid dan bersama tambatan hatinya, ini putri Nora Shikin binti Abdul Aziz. Bila pada hari ini Sabtu edisi 18 Januari 2020 bersamaan 22 Jamadil Awal 1441 Hijriah. Jadi bertempat di Dewan Paya Emas, ini Taman Paya Emas, Paya Rumput, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Nampaknya pasukan kompang kita dah pun tiba, menandakan sebentar lagi majlis perarakan kita akan berlangsung, di mana pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pelamin dan diiringi paluan kompang sama cantik sama padan beriringan masuk ke dalam dewan. Ini pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Ini pasangan raja sehari kita, di antaranya putera Hanif dan juga putrinya Nora Shikin. Jadi baiklah saudara, dengan penuh takzim rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sama-sama kita bermohon semoga pasangan pengantin yang kita raikan pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia sehingga ke akhir hayat hendaknya. Jadi baiklah, kita akan terus bersama-sama dengan anda di sini untuk hiburan kita bersama-sama di Majlis Walimah Tuan Urus kita pada hari ini. Jadi apapun yang penting kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, kami nak ucapkan ucapan dan ribuan terima kasih kepada anda. Jadi saya mewakili pihak tuan rumah, iaitu Encik Rashid bin Sa'adum dan juga isteri, ini Puan Zarina binti Jabal dan juga seisi keluarga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah hadir bagi memberiakan Majlis Walimah Tuan Urus pada hari ini. Okey, masak keladi rencahnya siput, peha kambing masak kurma, kenduri kendara kawan dijemput, jiran sebelah paling utama. Jadi saya mewakili pihak tuan rumah sekali lagi, iaitu Encik Rashid bin Sa'adum dan juga isteri ini Puan Zarina binti Jabal. Ucapkan sekali lagi kepada jiran-jiran tetangga yang duduk kat sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, yang telah memberi kerjasama dan juga sokongan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi terima kasih banyak-banyak daripada mula majlis berlangsung sehinggalah dah nak sampai penghujung nanti, insyaAllah. Jadi baiklah saudara, kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini, kami mengalu-alukan kedatangan anda yang baru tiba sekarang ini. Selamat tiba, selamat datang, selamat sampai. Ahlan wa sahlan ya marhaban bikum ke Majlis Walimah Tuan Urus yang kita langsungkan majlis awal hari ini, hari Sabtu edisi 18 Januari 2020 bersamaan 22 Jamadil Awal 1441 Hijriah. Jadi bertempat di Dewan Paya Emas, Taman Paya Emas, Paya Rumput, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jadi tarikh yang cukup indah, cukup cantik hari ini. Baiklah saudara, dengan penuh ta'zim rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahar nasi kunyit, sejambak bunga telur, setepak sirih, seulas pinang. Jadi kami dengan ini mengalu-alukan kedatangan tetamu-tetamu undangan sekalian. Jadi sama-sama kita menjadikan lagi majlis untuk merasmikan tambatan janji, izin berwali, ijab bersaksi, bertemu taklik di antara dua hati. Ini kedua mempelai yang kita raikan pada hari ini, iaitu selaku anak tuan rumah kita tak lain tak bukan, ini putera Muhammad Hanif bin Rashid dan bersama pasangannya, ini putri Nora Shikin binti Abdul Aziz. Jadi bersenikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakhtakan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat yang paling bahagia ini dilangsungkan pada hari ini, iaitu hari Sabtu edisi 18 Januari 2020 bersamaan 22 Jamadil Awal 1441 Hijriah. Jadi undangan kami setulus hati, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi datang menjadikan lagi majlis pada hari ini. Sekapur sirih, seulas pinang, semoga senyuman seikhlas hati. Memanjangkan tali ukhuwah Islamiah,
dengan rasa kesyukuran dan juga kerahmatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami mempersilakan kepada para-para jemputan untuk sama-sama kita meraihkan majlis perkahwinan. Ini kedua mempelai kerana mendirikan Istana Kasih Pertemuan Hati ke Hati, di antaranya putera Muhammad Hanif dan juga putrinya Nora Syikin binti Abdul Aziz. Jadi Nadi Jari nampak berseri bersatu kasih Raja Sehari. Jadi kami mengundang setulus hati, semoga majlis diberkati ilahi. Jadi baiklah, apa pun, jom terus berhibur teman berteman bersama lagu-lagu permintaan pada pihak tuan rumah kita. Jadi kita berhibur seketika bersama Black Dog, Black Dog Bond. Joget sindir pesan khas untuk ada terus kepada kami, pastinya menghiburkan. Jadi sementara kita menanti-nantikan pengantin kita tiba, kita berhibur seketika. Joget sindir pesan, pastinya menghiburkan. Alhamdulillah, ribuan terima kasih diucapkan kepada pasukan Kompang Sri Zapin Cheng kerana sudi mengiringi langkah Raja Sehari hingga ke Pelamin. Terima kasih. Jadi doa berkat penutupnya amin. Jari lentik memukul gendang. Jadi mempelai duduk di atas pelamin, sungguh manis mata memandang. Jadi tetap buluh panjang 10, mari jolok sarang penyengat, angkat tangan jari 10, doa diminta biar selamat. Dengan ini saya menjemput Al-Fadhil Saudara Muhammad Hafiz bagi mengetuai bacaan doa bagi memberkati majlis perkahwinan kita pada hari ini. Majlis dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna bil karimi wa ali wa ashabi kiramil fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa min salihah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawina alayna fi sakaratil maut wa najata minan nawl al'afwain al-hisab. Alhamdulillahillazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-alufa. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis perkahwinan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merasa sungguh bertuah kerana dikunjungi oleh tetamu yang amat dialukan kehadiran mereka. Moga-moga kehadiran mereka akan menambah seri dan menyemarakkan keberkatan majlis ini. Berkatilah tuan majlis ini ya Allah, kurniakanlah kepadanya seisi keluarga kemurahan rezeki yang halal dan hindarilah mereka daripada sesuatu yang haram. Ya Allah, ya mu'allafatal baina qulubil insan, limpahkanlah lembayung rahmat dan rahimmu kepada pasangan Raja Sehari yang kami raikan pada hari ini. Sesungguhnya perkahwinan ini satu ikatan suci dan luhur, ikatan yang menyatukan dua hati yang berbeza fitrah dan nalurinya. Maka engkau perliharalah ikatan ini dan kurniakanlah kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Saudara Muhammad Hafiz atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi
Jadi majlis menjemput kesemua ahli keluarga pihak pengantin untuk ke pelaminan bagi sesi menepung tawar dan juga merenjis air wangi bagi memberi restu pada pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini. Dan didahului dengan ibu bapa pihak pengantin perempuan dijemput Encik Abdul Aziz dan juga isteri. Maaf, dijemput Puan Halimah binti Sudin dan juga keluarga untuk ke pelaminan bagi sesi menepung tawar dan juga merenjis air wangi bagi memberi restu pada pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi dijemput Puan Halimah dan juga seisi keluarga untuk naik ke pelaminan bagi sesi menepung tawar dan juga merenjis air wangi bagi memberi restu pada pasangan mempelai yang kita raikan pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, tepung tawar adat sejati tidak berpisah sampai mati. Tepung tawar berberas bertih supaya kasih sentiasa bersih. Jadi tiup serunai di atas kota, uda memupuk bunga melati. Jadi mula kenal kemudian bercinta, cinta tersembunyi. Jadi tanam laguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuknya mati. Jadi budi semua kami tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Okey, puan dibawa ke Gunung Ledang, dibawa dengan penuh beradab. Jadi pinggan mangkuk telah terhidang, kini masa makan beradab. Jadi majlis diteruskan dengan acara kemuncak kita pada hari ini, iaitu majlis makan beradab. Jadi dengan rasa hormatnya saya menjemput pasangan pengantin dan ahli keluarga untuk sama-sama ke meja makan beradab yang telah disediakan bagi menikmati jodoh hidangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sekarang menunjukkan tepat jam 1.21 minit tengah hari. Jadi baik, untuk makluman kepada anda semua dan untuk peringatan bersama, jadi kepada anda semua yang mungkin ada membawa barang-barang yang berharga dan juga bernilai, jadi pastikan barangan tersebut sentiasa dalam simpanan anda dengan baik dan sempurna. Jadi begitu juga dengan ahli keluarga yang mungkin ada membawa anak-anak kecil, jadi pastikan anak-anak anda sentiasa berada bersama dengan anda. Jadi buatlah pemantauan selalu untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah dan perkara ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin ada di antara anda tetamu yang ingin berangkat pulang, jadi kami ucapkan ucapan dari terima kasih di atas kesudahan anda yang terus meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami doakan pandu cermat, jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa lagi di majlis perkahwinan yang akan datang, insyaAllah. Jadi apapun, kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, teruskan dengan santapan anda. Jadi kita mulakan dengan kalimah bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk makluman anda, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Bintang Catering. Jadi insyaAllah sentiasa kami janjikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda. Jadi sebagai tanda terima kasih di atas sokongan dan juga keprihatinan serta perhatian yang anda berikan terhadap apa juga yang kami aturkan dan juga hidangkan untuk anda. Jadi semestinya pilihan yang terbaik, insyaAllah.